Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Motovlog Project. Di video kali ini guys, saya mau ngecek lagi CVT ya, karena sering udah bocor lagi, keluar olinya dari sisi ini guys. Inilah ngetes. Dan saya cek yang bocor tuh CVT mana lagi gitu guys. Jadi kali ini kita bongkar dulu CVT nya guys ya, dan kita bongkar dulu. Dia menggunakan kunci 8 guys ya. 8. Oke, sudah siap. Sekarang kita copot. Kendala saya tuh selalu di sini guys, di CVT dan CVT JVT terus. Sorry guys. Iya. Jadi sekarang kita bongkar. Olinya coy, agar banget sih coy. Oke. Begini penampakannya guys. Wow, sadis coy. Kita bongkar dulu mana yang rusak menggunakan kunci tracker guys ya. Banyak kotoran ya guys, di sini gini. Ini kan banyak kotoran ya guys. Oke, kita buka. Sekarang kita cek kondisi ribelnya. Udah mulai retak-retak coy. Ini masih aman. Hancur mina. Apa ini coy? Pecah. Wow, pecahannya guys. Pecahan ini kemarin ketinggalan coy, dari pecahan yang kemarin. Bahaya nih boy. Untung. Oke. Kita dari mana sumber olinya? Ini tidak bocor. Ini sih tidak bocor. Seperti saya dari sini lagi sumbernya. Sudah capek cuy. Dan fix ini yang belakang, yang depan lagi yang hancur. Dan lagi-lagi yang bagian depan hancur lagi guys. Kita coba bersihkan dulu. Oh, ini enggak guys. Oh, ini aman. Fix ini yang depan lagi.
fix hal ini berbahayanya kalau udah ada masuk oli ke sini tuh guys, bisa fiber putus, terus yang parahnya tuh ngore peang. Dan kita kasih tengok nanti guys ya, kita berjalan dulu. Kalau kayak ini guys, oke contohnya guys, oke okay. Untuk lorong sampai seperti ini guys, efeknya guys, untuk roller efeknya seperti ini guys, apaan? Ini guys ya penampakan roller yang saya pakai itu menggunakan original 4 RT, BRT 2 ini BRT, ini BRT guys, ini BRT itu dan apa lagi guys ya, gak nampak cuy, ini 11 gram sama 14 gram dan efeknya tuh bisa slip, ini udah terasa slipnya guys, kalau tarian awal tuh seperti cepet tuh nggak langsung spontan, itu ciri-ciri dari kerusakan, ada bocoran dari efek negatif dari seal ya, kotor banget disini. Nanti bahayanya tuh takutnya kena beltingnya bisa putus guys, jadi fix nanti akan saya ganti, tapi nggak tahu kapan karena belum beli seal CVT nya atau nanti saya akan ganti di bengkel aja langsung, capek. Kita bersihkan jalur-jalur luarnya biar nggak ada oli. Urusan di sini atau merembet di sini gitu. Masalahnya itu ketahuan guys, ternyata ininya ikut ngetah, jadi wajar aja bocor guys. Oke guys, ini sudah saya cover lagi dan saya pakai seal yang tadi yang sampai muter, karena mungkin nggak terlalu kecil jadi jepit kali ke itu aja, jadi sekarang sudah saya lebih itu lagi, lebih lebarin lagi, jadi kan sebenarnya aman. Oke okay.
Sekarang kita coba gosok-gosok ini dulu, takutnya ada apa-apanya gitu. Kotor-kotorannya gitu ya. Masa yang rembes-rembes tertutup, coy. Bos mikiran gue. Oke, sepertinya sudah. Dan sekarang kita tinggal pasang lagi. Bismillahirrahmanirrahim, semoga awet. Dipin dulu. Tanah sebentar. Ini muter guys pakai yang ini guys. Apa sebabnya tuh? Thank you.
sepertinya tidak ada lagi rembesan olinya, jadi sekarang kita langsung pasang dan semoga aja nih nggak bocor-bocor lagi guys ya. Dan mungkin sampai di sini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di tombol loncengnya guys. Yuk, langsung bye-bye.